kuda-kudanya benar. Kuda-kuda nggak berarti kita harus ketika kita fight sama orang nggak mesti harus mau berantem udah pakai gini enggak. Ini udah kelihatannya. Sebenarnya kaki, konstruksi kaki dalam wujud itu tidak membutuhkan seperti ini. Segini aja cukup sebenarnya. Ini agak tekuk sedikit tidak cukup. Sehingga ketika memukul dia akan terkoneksi langsung dengan kaki. Dan yang paling penting adalah setelah kakinya, kaki belakang, ya, kaki belakang dia terkoneksi dengan tanah. Yang harus kita lakukan adalah struktur tangannya benar. Ketika kaki sudah terkoneksi dengan tanah, ini powernya pasti sudah ada. Ini powernya sudah ada, karena power itu berasal dari kaki. Sekarang tinggal bagaimana tangan ini relax. Dan yang kedua adalah strukturnya dia masuk. Jangan mukul seperti ini, kalau seperti ini jadinya hanya seperti itu dia. Tidak ngefek dia, hanya seperti itu. Ketika kita sikunya masuk ketika memukul, pelan aja mukul, lihat efeknya pada lawan. Pelan saja sikunya masuk, efeknya dia akan keras. Ya, apalagi nanti ditambah speed dan emosi. Bam, dia akan keras. Nah, tapi sekarang kita tidak belajar, kita akan belajar kakinya dia hanya menyentuh tanah seperti ini biasa. Sehingga dia lebih dekat, terus kita cuma punya jarak segini. Jadi jarak segini itu kita langsung belajar memukul dengan siku yang masuk ke dalam seperti struktur, kemudian tangannya rileks. Sehingga dari tangan seperti ini kita belajar langsung pukul. Oke. Jadi konsepnya adalah berada di kakinya dia grounding di tanah, kaki belakang di depannya rileks. Oke, kemudian tangannya dia rileks seperti ini. Cuma dari tangan seperti ini dia tidak mundur ketika memukul, dia gini, dia langsung dengan sikunya masuk langsung pukul. Ini bukan tangannya yang kuat, ini kakinya yang dorong sebenarnya. Sehingga pelan pun lawan akan terpental. Pelan aja sebenarnya petal. Apalagi tambahkan kecepatan nih, misalnya tambahkan sedikit saya tambahkan kecepatan dia akan seperti ini. Itu dah pasnya dan lumayan sakit gitu. Oke, ya.